Halo semuanya, nah selamat datang kembali di channel Tu Panda. Nah di video kali ini sebenarnya saya ingin menginfokan satu buah perihal ya, bahwa untuk sistem Shopee per tanggal 25 Januari 2021 itu mengalami update dan juga mengalami perubahan pada sistem percetakannya, yang terutama untuk pencetakan resi pengirimannya ya. Nah di video kali ini saya hanya ingin membagikan cara untuk mengeprint resi Shopee melalui printer Wincode ya, itu masih tampilan lama ya. Nah tampilan barunya itu udah per satu-satu itu sudah dibagi dua. Nah bagaimana caranya? Nah langsung saja kita ke tampilan Shopee-nya ya. Nah di tampilan Shopee di sini saya akan mencontohkan untuk melalui pengiriman massalnya ya. Pengiriman massalnya di sini. Nah, oke, dulu kan kita kalau pengiriman mencetak resi pengiriman massal itu kan satu lembar ya. Sekarang sudah dibuat satu lembar dibagi dua, jadi mengakibatkan tulisannya agak kecil ya. Nah, saya di sini membagikan cara untuk melakukan pencetakan hasilnya itu seperti yang dahulu ya, seperti yang lama ya. Nah, contohnya saya di sini, saya lihat ya. Nah, di sini ada kebetulan ada orderan ya, ada orderan masuk itu dua ya untuk Shopee Express. Nah, saya mencontohkan satu dulu, saya ambil satu ya, atur pickup massal. Nah, saya langsung konfirmasi. Kode booking lagi dibuat ya, ya tunggu. Nah, berhasil. Kalau misalnya pada umumnya kita langsung buat ya, kita pasti pemilihannya PDF atau label pengiriman ya. Nah kalau misalnya seperti ini ya, kita klik di sini. Nah hasilnya akan seperti ini ya, menjadi dua bagian ya, yang mengakibatkan pengeprintannya itu menjadi lebih kecil. Contohnya saya langsung cetak dokumen ya, hasilnya seperti ini ya. Nah ini untuk settingannya program define fitur printable area ya, hasilnya seperti ini. Kita coba print. Nah hasilnya kalau misalnya setelah update Shopee adalah seperti ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk cetakan ini lebih cocok untuk penggunaan orang yang menggunakan printer biasa ya. Mungkin printer Canon atau Epson yang menggunakan kertas A4 biasa ya, cocok menggunakan pencetakan seperti ini. Tetapi kalau bagi kita yang menggunakan label printer, cetakan seperti ini tidak cocok buat kita ya. Maka dari itu saya akan membagikan caranya ya. Nah kita kembali lagi di sini ya, kita kembali di sini. Nah cara cetaknya itu bagaimana yang bagus? Nah kita sama seperti ini, kita buat, tetapi kita pilihnya itu yang dokumen pengiriman secara manual ya. Klik di sini. Nah kita klik label pengirimannya. Saya zoom ya supaya lebih jelas. Nah ini saya zoom aja jadi lebih jelas ya. Nah kita di sini, saya ulangi lagi, kita keluar ya. Nah di sini kita buat, tapi kita pilih yang pilih dokumen pengiriman secara massal ya, secara manual, bukan massal ya, maaf, pilih dokumen pengiriman secara manual. Kita klik di sini ya, terus kita centang label pengirimannya, pilih yang thermal ya. Ini saja untuk daftar pesanannya, jangan dicentang apapun ya, jadi hanya centang satu saja, label pengiriman yang thermal ya. Kita buat dokumen. Nah kita lihat. Nah hasilnya akan seperti ini nih, hasilnya akan satu-satu. Jadi bakal kalau misalnya data kita 2 atau 3, dia bakal panjang ke bawah ya. Kalau misalnya cuma satu, tampilannya akan seperti ini. Nah kita coba test print ya, kita cetak. Nah cetakannya akan seperti ini nih, jadi satu per satu ya. Settingannya sama ya, ini Wincode program define fit to printable area ya. Saya print. Nah, hasilnya akan seperti ini lagi ya, bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mengalami kendala seperti ini,
dan ingin dan menggunakan printer label atau printer barcode, bisa menggunakan step seperti ini ya. Jadi ini sebagai informasi saja. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga informasi bermanfaat bagi teman-teman. Bye.